melewati jalan yang tak beraspal, melewati juga rumpun bambu sobat terbuka ya. Mangga teras Bu. Lancar ya, dunia. Halo. Ya teh di kampung Maler, busa kampung naon? Kampung Maler. Desana masuk ka mana Maler teh? Suka senang. Suka senang Basi Banyuresmi nya. Masih Banyuresmi. Banyuresmi perjuangan dadah. Pengantin ya, dadah so. Nanti di depan aja, Bu. Pas poin itu. Udah dilancarkeun nya. Yo, terus. Bapak pengantin masih di belakang. Masih banyak lagi di sana ya. Perjuangan jajak pengantin 200 km ya ke rumah pengantin ya, sambil jalan santai ya Bu ya, melewati rumpun bambu. Tunggu, tunggu, tunggu. Kalau do, sen kabe do, nanti deh kagok do. Biasa. Pasti apa biasa. Mugia dilancarkeun ya Bu nya, acara Bu. Ya teh murah kali nu kasabaraha Bu nikah teh? Terakhir bungsunya. Sadayana sabaraha ya? Genep. Alhamdulillah, perjuangan pengantin dari Maler ya Bu ya. Maler ke Kampung Cikawau. Masih Banyuresmi sobat terbuka. Dok mangga teras we Bu. Alhamdulillah sebentar lagi nyampe ya Bu ya. 1 km lagi Bu. Ya Bu ya. Halo, sarangnya Bu ya. Tapi di depan ada yang duluan naik motor ini, jadi kelihatan sedikit.
Dihujung syuting kepada Ananda Dilara Muhammad Kalam beserta keluarga besar dari Bapak Suhendi dan juga Ibu Murniasi. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan buat saya bisa menyambut kedatangan Ananda beserta keluarga besar dalam prosesi pengawalan utama mati. Saya persilakan Adilar beserta Ibu dan Bapak untuk maju beberapa langkah. Cukup, tahan. Sekarang hanya Adilar saja yang maju. Hanya ayah maju, tahan. Mama, silakan untuk maju beberapa langkah. Dengan yang utama matinya, silakan diambil utama matinya. A'a tundukkan kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Cukup. A'a silahkan untuk saling ke mama. Alhamdulillah. Bapak silahkan untuk menghibar. A'a silahkan untuk saling ke bapak. Alhamdulillah. Silahkan Adilar untuk mundur beberapa langkah. Mama sama bapak silahkan untuk maju untuk saling bersilaturahmi. Silahkan untuk bersalaman. Alhamdulillah. Sebaliknya lagi. Alhamdulillah. Sekarang Adilarnya diapit oleh ibu sama bapak di sebelah sini. Nah, Adilar, saya persilahkan untuk memulai pada hari ini dengan niat lillahi ta'ala, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim diiringi dengan sholat. Saya persilahkan Adilar untuk maju. Metras. Wassalim wazid wabari ala enam tahun ya. Ketemunya di gunung betul. Waktu muncak. Di mana? Oh, di mana ketemunya? Mohon di gunung. Bertemu di gunung. Bertemunya di gunung. Ini kalau saya jadi ini jadi sutradara saya akan 6 tahun ya.
cintaku mentok di gunung kan. Iya. Ah, tadi ibunya dari Teh Neng Nesti ini curhat loh sama Aris. Begitu datang beliau langsung curhat. Aris kesini ada apa, Bu? Aris, Mama Teh Ruas, Bapak Teh Ruas, Ruas kuna oma. Biasanya nih Adilar kalau ngapel datang ke sini tuh cuma sendirian, Pak. Hanya bawa martabak aja satu bungkus katanya. Tapi pada hari ini Adilar datang ke sini membawa ibu, bapak sama saudara-saudaranya. Ada apa ya, Aris? Adilar, saya juga bingung aja jawabnya. Saya jawab, jangan-jangan mah tambah deg-degan nih, Mama. Jangan-jangan apa, Aris? Jangan-jangannya disambung saja oleh Bapak Ustadz Aman. Kepada beliau saya persilakan untuk menyampaikan maksud kedatangannya kemari. Yang mana ini, Pak Ustadz? Alhamdulillah. Lanjut. Pak, sudah sini, Pak. Ya, boleh diberikan. Diterima, Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke kamera, Ma. Boleh senyum, Mama. Senyum dengan penuh kebahagiaan, Ma. Bawa. Iya. Silakan untuk Bapak Ibu langsung saja mengambil barang bawaan yang dibawa oleh Adilar sekeluarga. Dan saya mewakili keluarga besar dari Teneng Nesti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas tanda cinta, tanda kasih sayang dari Adilar sekeluarga. Dan mudah-mudahan ini menjadi berkah, menjadi jimat nanti untuk Adilar dan Teneng Nesti membina kehidupan rumah tangga. Tadi tuh mana bu? Dicek di kolom kursi masih ada, Bu? Udah? Di kolom kursinya udah gak ada? Udah aman? Alhamdulillah. Sudah semuanya? Sudah. Ibu sudah, Bu? Sudah, alhamdulillah. Jadi kalau barang bawaannya sudah gak ada, nanti sawer pengantin mulutnya enak. Iya. Iya. Ah, Dilan boleh di sebelah sini dulu di samping Kak Aris. Beres. Okay. Pertanyaannya, dari sekian banyak perempuan yang ada di Malaya, kenapa memilih seorang MSP yang ada di sini? Apa alasannya? Jodoh. Alhamdulillah. Ah, mau dihadirkan apa enggak? Yakin? Minta izin dulu sama mama bapaknya, monggo nih. Assalamualaikum, mama, papa, Yogan Widi, Neng Mesti dihadirkan untuk ijab kabul. Alhamdulillah. Coba cek, ada nggak yang namanya Neng Mesti? Di sebelah sini ada? Di sebelah sini? Emang Mesti yang kenal orangnya kayak gimana? Berarti di sini nggak cantik semua, Bu. Nggak cantik di sini, nggak cantik semua. Selain cantik apa lagi? Berarti di sini nggak baik semuanya, Bu. Di sini nggak kebun. Oke, ah, tadi Neng Mesti ngobong sama Aris. Aris saya gak akan keluar. Kalau nggak dipanggil langsung sama calon suami saya. Panggilnya ayang apa bebek? Ayang. Wah, deh. Bu, dulu bapak romantis gak, Bu? Enggak. Enggak. Romantis. Boleh, silakan dipanggilkan ayangnya. Ayang. Ayang. Sok panggil ayang. Hah? Ayang. Assalamualaikum, ayang. Sini. Oh. Asli. Asli. Masa dipanggil sama Aris? Assalamualaikum. Ayang. 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 Ayang Indonesia sudah juga enggak apa-apa. Ayang Kadil. Oh. 1, 2, 3. Assalamualaikum Ayang Kadil. Urang ijab kabul. Urang ijab kabul. Urang disahkeun. Yuk. Ayo. 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 Gas. Well. Iya, boleh dibawa ke sini. Yang mestinya yang mana ini? Ini permintaan dari Adilar. Ini tadi saya sempat salah ngucap. Kayak kirain saya
Bismillahirrahmanirrahim. Yang dilar Muhammad Kalam. Yang dilar Muhammad Kalam. Kaula nikahkeun anjeun. Kaula nikahkeun anjeun. Kaula ngawinkeun anjeun. Kaula ngawinkeun anjeun. Anak tegas kaula. Anak tegas kaula. Anu wastana. Anu wastana. Neng meski kitriani. Neng meski kitriani. Kalawan ngawo mas kawin. Kalawan ngawo mas kawin. Perhiasan emas. Perhiasan emas. 10 gram. 10 gram. Dibayar kontan. Tapi abi nikah tanin mesti kitriani. Binti bapak Muhammad kawin mas kawin. Perhiasan emas 10 gram. Kontan. Alhamdulillah sah sobat perugai. Sama adiknya pengantin apa kakaknya? Sepupu. Sepupu, masya Allah. Doanya neng buat pengantin semoga apa nih? Buat neng Mesti sama Adilar mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah sampai nenek kakek sehat selalu. Ya amin. Dimudahkan rezekinya. Ini perjuangannya berat loh. 6 tahun hubungan katanya, yeah. Dan bertemunya juga di gunung ini, masya yeah. Allah, unik sekali ya. Nanti ada di Perbuga Channel ya, bersama yeah. Neng siapa namanya ini? Pereira. Pereira dari kampung apa? Banyuresmi. Cikawau Banyuresmi. Oh ya, terima kasih Neng ya, yeah. Semoga dilancarkan juga acaranya ya. Yeah, yeah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bade nyuwun kene saksi asadayana bade masih ke mas kawin ka bojo abdi anu beuli mesti mudah-mudahan ilham biasa dimanfaatkeun kana jalan anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Amin abdi kana pamasih bicara ge abdi. Jazakumullahu ahsanul jaza. Antum Nabi kada santap kasaru Nabi. Insyaallah jadi dibayar. Kemi. Naon tah sametana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu jabalta alaihi wa a'udhu bika min syarriha wa syarri jabalta alaihi. Cukup. Wah. Sok. Rada tanggah neng. Nah, rada tanggah neng nah, rada tanggah. Nah. Sip. Dah. Alhamdulillah ya. Sudah sah. Teh, Neng Mesti itu saudara. Neng Mesti itu saudara. Temen. Ada doanya buat Neng Mesti, semoga apa? Hah? Semoga langgeng sampai kakek nenek. Alhamdulillah. Terima kasih ya Neng ya. Gula merah, telur sama beras kuning. Sama ini prosesi bantayannya. Mantap. Lanjut ini upacara adat Saweran ya. Ini berada di Kampung Cikawau. Halo, tuh. Ah, ada kuning, ada duit. Ada duit. Ada duit.
Ngabur atau ngadil, ngabur atau ngadil. Dunia anu dua,
goyangkan. Berarti hitungan tiga lepas sambil bilang happy wedding. Siap? Siap. Kembang mustika resmi geus kapibar.